Seorang pria berinisial J menebas perut pamannya di kampung Cihurang, Desa Cijambu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka J berbuat nekat karena sakit hati ibunya dianiaya oleh korban. Kejadian bermula saat pelaku yang berada di sawah mendengar ibunya dianiaya pamannya yang bernama Didih menggunakan batu. Tersangka J geram lalu mengambil golok. Ia langsung menebas perut Didih hingga tersungkur. Menurut Kapolsek Sindangkerta, AKP Surahmat, korban Didih sejak 6 tahun terakhir mempunyai kelainan mental dan kerap mengamuk. Didih pun sering mengacau dan menagih utang kepada ibu pelaku hingga berujung penganiayaan. Saat ini korban dibawa ke RSUD Cililin untuk mendapatkan perawatan intensif karena tebasan senjata tajam mengenai paru-parunya. Keterangan dari si pelaku bahwa si korban ini melakukan pemukulan terhadap ibu kandung daripada pelaku ini. Setelah mendapat pemukulan daripada korban, ibu korban itu melaporkan kepada si anaknya ini, kepada anaknya, yang mengenai si pelaku ini. Oleh si pelaku didatangilah korban itu, ya terjadilah di situ pengocokan. Jajaran Unit Reskrim Polsek Sindangkerta meringkus tersangka J tanpa perlawanan di kediamannya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.